Ada penampang memanjang batang dikotil berikut ini, bagian yang diberi tanda X berfungsi untuk, nah ini tanda X. Karena gambarnya kurang jelas, ya kita googling saja, cari gambar yang jelas. Nah ini gambarnya plus, wah ini sudah ada ini ya keterangannya ya, dasilem, floem ya, ini panahnya sama persis ya. Nah ini yang dilihat tadi, yang X tadi, kambium. Nah kambium ini adalah bagian tanaman untuk memperbesar batang secara lateral atau ke samping ya. Kalau silem ini mengangkut ini apa, zat-zat makanan dan air dari akar menuju ke daun. Phloem ini adalah hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Di sini ada epidermis, kulit paling luar ya. Ada korteks, ada pit atau empulur ya. Nah, di sini yang kuning ini kambium ya. Jadi ini sobekannya ini diperbesar ini. Oke, kita kembali ke soal. Nah, kambium ini adalah yang E fungsinya, memperbesar ukuran lingkar batang ya, atau pertumbuhan lateral pada tanaman dikotil. Karena adanya kambium ini, tanaman dikotil beda dengan monokotil yang seperti pohon kelapa gitu, sampai tinggi tidak kembang ini karena nggak punya apa, tidak punya kambium. Kalau pohon mangga misalnya karena ada kambium ya, ini terus ngembang ke samping apa batangnya. Oke, rasanya cukup. Ini adalah pembahasan nomor 11, jawabannya ya E.